Ya pemirsa, Gubernur Jambi Al-Hari Sabtu siang menghadiri peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Haul Syekh Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab di Tungkal Ulu, Tanjung Jabung Barat. Gubernur Jambi Al-Hari menghadiri peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Habib Lutfi di lapangan Yayasan Tiga Sekawan Soleh Al-Mubarok, Desa Gemuruh, Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Sabtu 3 Februari 2024 siang. Serangkaian dengan peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini juga diadakan Haul Syekh Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab. Peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Habib Lutfi ini dihadiri ribuan jamaah dari berbagai desa di Kecamatan Tunggal Ulu, Tanja Barat. Pada kesempatan itu, Habib Lutfi mengajak umat muslim untuk memaknai peristiwa Isra Miraj. Salah satu poin pentingnya adalah menjaga sholat dan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, Habib Lutfi juga mengajak untuk memperkuat kebangsaan dengan menjaga persatuan dan mengajak masyarakat mengisi kemerdekaan menjadi filter agar tidak mudah terpecah belah. Rian Chen, JEK TV, melaporkan.